Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masih bersama Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam bulan kelahiran beliau. Apabila minggu yang lalu kita membicarakan mengenai perjanjian dan sumpah Allah terhadap seluruh para nabi untuk mengimankan dan beriman dan membela Rasulullah, dan kemudian kita membicarakan bagaimana ternyata idola para nabi sebelum Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang mereka cintai, yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, yang mereka nanti adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini kita akan masuk dengan firman Allah yang saya baca tadi, terdapat dalam surat Ali Imran 164. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh Allah telah menganugerahkan, telah memberikan satu nikmat kepada kalian wahai umat manusia ketika Allah mengutus Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada hambanya. Segala sesuatu ini Allah ciptakan untuk manusia. Bahkan segala sesuatu yang berbentuk nikmat apapun jenisnya itu semua hanya dari Allah. Karena dalam surat Ibrahim Allah pernah menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Bahkan sebenarnya Allah memberikan kepada kita sesuatu yang belum kita minta. Kemudian Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak mampu menghitungnya. Karena apa yang mampu kita hitung sementara segala sesuatu ini adalah murni anugerah dan pemberian Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wama bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang datang kepada kalian dari berbentuk nikmat itu semua hanya dari Allah. Karena itu Allah selalu mengingatkan kepada manusia agar selalu mengingat nikmatnya. Udzkuru ni'mati.
Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Untuk Bani Israel, Allah pun pernah berfirman, dan ayat itu tidak hanya untuk Bani Israel, untuk juga umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Segala sesuatu merupakan nikmat Allah, dan semua nikmat Allah agung dan besar karena pemberinya yang maha agung dan maha besar. Cuma nikmat itu bermacam-macam. Ada nikmat sekupnya duniawi saja, harta, sehat, kedudukan, bisa melakukan aktivitas segala macam. Itu nikmat. Ada bentuk nikmat yang nikmat cuma duniawi. Setelah kita ditinggalkan oleh nikmat itu, ketika yang kaya jadi miskin, yang sehat jadi sakit, dan seterusnya. Atau ketika kita meninggalkan nikmat itu, kita yang sedang menikmati kenikmatan hidup, menikmati kenikmatan harta, tahu-tahu kita mati, kita tinggalkan kehidupan ini. Nikmat semacam ini terputus dan terbatas. Ketika kita wafat, selesai. Tinggal tanggung jawab yang harus dipikul oleh yang menerima nikmat tersebut. Tetapi ada nikmat yang di dunia sampai akhirat dan tidak terbatas. Orang memperoleh kenikmatan di dunia, diciptakan oleh Allah, dikaruniai sehat, dikaruniai harta, dan bermacam-macam pemikiran, akal, dan semuanya. Kemudian ia gunakan untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah, melakukan sesuai jalur Allah. Kelak di akhirat, enggak putus nikmat itu. Nikmat itu tetap akan kekal abadi dengannya. Karena Rasul pernah bersabda, tamamun ni'mah dukhulul jannah. Puncak dari kenikmatan itu ialah ketika masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sudah dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan surga, berarti dia telah memperoleh kenikmatan yang besar di sisi Allah. Jadi nikmat yang hakiki ialah nikmat yang sebenarnya, ialah nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia dan akan diberikan dari nikmat itu untuk kita peroleh nikmat di akhirat ketika dapat puncak kerelaan Allah dan surga Allah. Apabila nikmat itu cuma terbatas dunia, maka nikmat itu tidak akan menguntungkan kita. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama kita menikmati kesehatan, kekayaan, dan segala macam ini? 80 tahun, 100 tahun, setelah itu tidak ada. Karena itu selalu Allah mengingatkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Supaya selalu kita bandingkan, jangan sampai memperoleh kenikmatan yang sempit ini saja melupakan kenikmatan yang besar yang Allah akan berikan kelak di akhirat. Sering Allah menyebutkan mataun qalil walahum azabun alim. Kenikmatan sedikit, di balik itu siksaan yang pedih. Atau tamattau fa inna masirakum ila nar. Silakan menikmati, tapi kalian sedang digiring menuju ke. Karena itu salah satu Rasul kalau sedang menikmati makanan atau semuanya, ada salah satu ungkapan beliau, semoga nikmat ini menyambung nikmat akhirat. Jangan di sini saja. Kalau di sini saja percuma. Imam Ali pernah menggambarkan berkaitan malam pertama di kuburan. Apapun yang pernah kita nikmati sudah enggak ada semenjak malam pertama, hilang semuanya. Imam Ali pernah menggambarkan begini. Coba seseorang diberi oleh Allah umur 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini enggak pernah tua, muda terus. Dalam 1000 tahun ini dalam keadaan sehat terus, enggak pernah sakit. Dalam 1000 tahun ini semua yang dicita-citakan terwujud. Dalam 1000 tahun semua yang diinginkan dapat. Semua itu, kata Imam Ali di akhir bait syairnya, tidak berarti ketika kita dihadapkan malam pertama di kuburan, habis semua itu.
Karena itu kemudian kenikmatan yang paling agung ialah kenikmatan yang menjamin kita memperoleh kenikmatan di dunia yang sedang kita nikmati, dan kenikmatan ini yang Allah berikan di dunia sebagai bekal kita untuk memperoleh kenikmatan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu memperoleh kerelaan Allah dan memperoleh surga Allah. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Karena kehidupan yang abadi sarmadi yang sebenarnya ialah Allah menyebutkan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Karena itu Allah menceritakan kepada kita orang yang terlanjur enggak memperoleh sesuatu di akhiratnya, dia akan teriak, ya laitani qaddamtu li hayati. Coba aku persiapkan untuk kehidupanku sekarang ini. Seakan-akan waktu hidup di dunia itu belum hidup dia. Fata morgana. Kalau kita membicarakan model nikmat yang kedua ini, nikmat dunia menyambung nikmat akhirah dan sampai pada puncaknya memperoleh kerelaan Allah dan surga Allah, maka sebenarnya untuk memperoleh nikmat itu tidak pernah kita akan bisa mencapainya kalau tidak ada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena hanya beliau yang menyampaikan kepada kita, hanya beliau yang menyampaikan seluruh ketentuan-ketentuan Allah yang dengannya kita akan memperoleh puncak kenikmatan dunia dan akhirat. Di dunia hayatan thayyibah, ketentraman. Di akhirat mendapatkan kerelaan dan surga Allah. Ketika kita membicarakan hal semacam ini, baru kita yakini bahwa nikmat Allah yang terbesar untuk alam ini adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apabila anbiya diciptakan karena beliau, apabila rahmat Allah turun karena beliau, apabila surga diciptakan karena beliau, apabila yang ditunggu oleh para malaikat dan para anbiya hanya beliau, maka itu sebagai simbol bahwa puncak dan nikmat Allah yang terbesar untuk alam dan makhluk ini adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian Allah menyebutkan laqad mannallah. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian. Allah tidak menyebutkan minnah, pemberian yang agung. Minnah ini pemberian yang agung dan enggak bisa ditebus, enggak bisa disyukuri. Jadi nikmat keberadaan beliau itu, diutusnya beliau itu, nikmat Allah yang tidak pernah mampu untuk disyukuri sepanjang kehidupan. Siapapun dari makhluk Allah selalu masih punya utang budi dengan keberadaan Sayyidil Wujud dan tidak pernah terbayar. Siapapun. Itu Allah menyebutkan laqad mannallahu. Kalimat man kalau kita membaca dalam Al-Quran, kita menemukan kalimat man ini bermacam-macam. Kadang-kadang Allah sebutkan al-man itu cuma sesuatu yang turun dari langit, entah itu berbentuk makanan atau buah yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna alaikumul man salwa. Atau alman dalam Al-Quran juga biasanya disebutkan untuk orang memberikan sesuatu, menyebut-nyebut apa yang ia berikan, mengungkit-ngungkit apa yang pernah ia berikan kepada yang lain. Dan ini yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bilmanni. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit apa yang kalian berikan. Dilarang. Atau kita menemukan firman Allah yang lain sebagaimana ayat-ayat lain, wala tamnun tastakthir, dan semuanya. Ketiga, alman itu artinya al-qata, memutus, terputus. Dalam Al-Quran
kita menemukan Allah berkhitab untuk Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, innalaka la ajran ghair mamnun. Kamu wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad memperoleh pahala dari Allah yang tidak pernah terputus. Allahu Akbar. Sepanjang kehidupan ini pahala mengalir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena memang beliau sahibun nikmah al-uzma, pemilik nikmat yang terbesar. Jadi al-qata lahum ajrun ghairu mamnun atau wa inna laka la ajran ghaira mamnun, artinya mamnun maqtu, enggak pernah terputus. Keempat arti al-mannu dalam Al-Qur'an ialah al-in'am wal ihsan ila man la tatlubul jazaa' minhu. Memberikan, menganugerahkan sesuatu kepada yang kamu tidak mengharapkan balasan dari yang menerima pemberian itu. Ini yang Allah sebutkan, manallahu an'amallahu alaikum. Allah telah menganugerahkan kepada kalian Sayyidul Wujud Muhammad, dan Allah enggak mengharapkan balasan dari kalian karena besarnya anugerah ini enggak mampu untuk dibalas. Enggak mampu untuk disyukuri keberadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kita bersyukur kepada Allah bagaimanapun dengan cara syukur kita belum mampu membalas kebesaran nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Al-in'am wal ihsan, seperti firman Allah, famnun au amsik, berikan atau enggak, jangan kamu berikan. Atau kita menemukan firman Allah, wala tamnun tastakthir. Allah menyebutkan dalam ayat lain, hadza ata'una famnun au amsik. Ini pemberian kita, maka famnun, berikan kepada yang lain. An'im, berikan kepada yang lain, atau amsik, kamu pegang, jangan berikan pada orang lain. Ayat yang sedang kita baca, laqad mannallahu 'alal mu'minin, ini arti yang keempat. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukmin. Karena al-minnah jua dalam segi bahasa, al-minnatus al-ni'mah as-saqilah, pemberian yang berat sekali. Karena itu saya katakan pemberian yang paling besar, yang paling bernilai adalah pemberian Sayyidul Wujud untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan untuk umat makhluk Allah semuanya. Pemberian Allah terbesar, nikmat Allah terbesar ialah keberadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah sebutkan di ayat ini cuman kaum mukminin, sungguh telah besar anugerah Allah kepada kaum mukminin. Kapan? Ketika mengutus seorang rasul dari mereka, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Pada hakikatnya keberadaan beliau bukan hanya untuk kaum mukminin, untuk seluruh umat manusia. Keberadaan beliau sebagai nikmat Allah, diutusnya beliau sebagai nabi merupakan nikmat Allah yang terbesar sebenarnya untuk seluruh umat manusia, karena Allah mengutus Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami enggak mengutus engkau kecuali untuk seluruh lapisan manusia. Tetapi kenapa Allah sebutkan khusus untuk kaum mukminin? Karena walaupun Rasul diutus untuk umat seluruh manusia seluruhnya, sebagai nikmat Allah yang terbesar Allah berikan untuk umat manusia semuanya, tapi yang mengambil nikmat kebesaran Rasulullah, keberadaan Rasulullah, yang mengambil nikmat yang sebenarnya hanya kaum mukminin yang percaya dengan beliau. Yang lainnya memperoleh kenikmatan, tapi tidak memperoleh manfaat kenikmatan ini seperti yang diperoleh oleh kaum mukminin, karena mereka mengikuti Rasulullah. Ketika mereka mengikuti Rasulullah, mereka pun dalam puncak nikmat Allah berikutnya. Jadi Allah khususkan kaum mukminin dalam ayat ini, sementara beliau diutus untuk seluruh lapisan manusia sebenarnya, karena yang ambil manfaat dari nikmat ini cuman kaum mukminin.
Seperti kita membaca Al-Quran, Allah sebutkan hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran petunjuk untuk seluruh umat manusia. Karena dalam ayat lain Allah berfirman hudan linnas. Al-Quran petunjuk untuk seluruh umat manusia. Tapi yang mengambil manfaat dari Al-Quran cuman kaum muttaqin dan kaum mukminin. Semacam itulah laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Saya akan lewat ayat ini sampai akhir, baru kita kembali kepada puncak kenikmatan Allah dengan beberapa ayat dan riwayat. Ketika Allah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari mereka sendiri. Min anfusihim ini ada beberapa arti. Pertama, Allah utus rasul dari kalangan manusia. Beliau bukan dari kalangan malaikat. Beliau bukan dari kalangan jin. Beliau min anfusihim, dari sejenis manusia yang hidup di tengah-tengah manusia. Karena apabila beliau diutus oleh Allah sebagai suri tauladan, kapan orang bisa mengambil dan mempraktekkan suri tauladan Rasulullah kalau Rasulullah itu bukan sejenis dari mereka? Kalau Rasulullah malaikat, siapa yang mampu meniru malaikat? Kalau Rasulullah dari jin yang kadang-kadang enggak mampu kita lihat, kapan kita bisa meniru Rasulullah? Karena itu min anfusihim, dari kalangan manusia sendiri. Supaya dituskan. Karena dalam ayat-ayat lain Allah menyebutkan kalau kami harus menurunkan mengutus rasul itu dari kaum malaikat, kami pun terpaksa harus jadikan malaikat itu seperti manusia, berpakaian seperti manusia. Kalau enggak, tidak mampu untuk ditiru. Karena itu idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Walaupun ada yang mengatakan min anfusihim, di tengah-tengah mereka dari orang Arab. Sebenarnya rasul diutus untuk seluruh umat manusia dan beliau suri tauladan untuk semua umat manusia, maka itu Rasulullah harus dari manusia. Apa tugas rasul yang Allah utus, yang disebut oleh Allah di awal ayat ini merupakan anugerah Allah terbesar? Yatslu alaihim ayati. Tugas rasul ini membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau. Al-Quran yang Allah wahyukan kepada beliau melalui Jibril, ketika turun ayat itu rasul yatslu alaihim, dibaca berkali-kali, disampaikan setiap ayat turun diperdengarkan kepada umat ini. Kemudian wayuzakihim, tugas rasul ini menggiring manusia untuk sampai kepada kesempurnaannya. Karena at-tazkiyah itu tanmiyah, mengembangkan, mensucikan diri mereka, mensucikan mereka dari bermacam-macam penyakit dan kotoran. Apa dibalik pensucian ini? Agar mereka sampai, manusia ini, pada puncak kesempurnaan sebagai manusia, khalifah Allah, ciptaan Allah yang paling dimanja oleh Allah, makhluk yang paling dimanja oleh Allah. Yuzakihim, dibersihkan, disucikan dari kotoran-kotoran jahiliyah yang pernah ada, dari kotoran-kotoran hati, dengki, hasud dan segala macam, dari bermacam-macam yang menyebabkan dia enggak bisa sampai kepada Allah, sumber bersih dan pemilik bersih dan yang memberikan kebersihan, enggak pernah akan sampai kepada Allah kalau masih kotor. Karena itu membaca, dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, kemudian rasul mengajak mereka untuk mampu mensucikan diri mereka. Baru ayatnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diperajarkan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, wal hikmah, sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, hadis-hadis beliau, atau Al-Kitab, Al-Quran dan sunnah beliau dan syariat yang beliau bawa. Al-Hikmah ialah rahasia dibalik syariat, perintah maupun larangan yang beliau sampaikan. Biasanya kan membacakan, mengajarkan,
baru mensucikan. Tetapi Allah mendahulukan mensucikan diri, tarbiyah pendidikan, daripada ta'lim pendidikannya. Karena sebenarnya tujuan pertama untuk manusia diajarkan ilmu ini agar mampu sampai pada tujuan, yaitu mensucikan dirinya. Ilmu yang enggak membawa dia untuk mensucikan diri, ilmu yang tidak pernah akan manggon di hatinya dan tidak akan memberikan manfaat pada dirinya di dunia dan sampai akhirat. Wa na'udzubillah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebenarnya umat manusia sebelum datangnya puncak nikmat yang Allah berikan pada mereka, yaitu diutusnya Rasulullah untuk membacakan kitab Allah, untuk mensucikan diri mereka, untuk mengajarkan semua yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah-sunnah beliau. Sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan, dalam kesesatan yang terang benerang, fi dhalalim mubin. Orang bisa menikmati nikmatnya Islam kalau ia melihat kehidupan jahiliyah. Karena itu ayat pertama ini Allah menyebutkan manallah. Allah sungguh telah memberikan anugerah kenikmatan yang besar kepada kalian. Diakhiri Allah mengingatkan bahwa masa sebelum diutusnya Rasulullah adalah masa yang penuh dengan kesesatan, kegelapan. Kita perlu membaca sejarah jahiliyah supaya kita tahu nikmat Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu melihat apa keadaan jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah. Mungkin Ja'far At-Tayyar pernah menggambarkan keadaan jahiliyah di hadapan Raja Habasyah ketika beliau hijrah di sana dengan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gamblang Ja'far menyebutkan, wahai raja, kami dulu adalah bangsa yang menyembah berhala. Berhala itu kami buat sendiri, kemudian kami sembah. Enggak cukup dengan itu, kita melakukan al-qawi minna ya'kulu dha'if. Yang kuat pasti menindas yang lemah. Kemudian kita mengubur anak-anak. Jadi kalau kita akan membicarakan fi dhalalim mubin, baca jahiliyah di zaman Rasulullah. Bagaimana ketika setiap kabilah menyembah berhala? Ada kadang-kadang berhala itu mereka buat dari kurma. Berbentuk manusia mereka sembah. Nanti kalau mereka diajak dalam perjalanan mereka dibawa Tuhan yang mereka buat ini. Supaya aman perjalanannya. Nanti kalau bekal mereka habis, mereka makan Tuhannya itu. Minta izin dengan Tuhannya, dimakan tangannya dulu, dimakan kakinya dan begitu. Nanti kalau pulang dibentukkan lagi. Puncak kebodohan, kesesatan. Kemudian kita menemukan mereka kalau punya anak perempuan langsung ditanam hidup-hidupan, kubur begitu. Terus wanita tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Kehidupan yang sangat gelap. Yang kuat pasti menindas yang lemah. Kaum-kaum budak tidak memperoleh sesuatu kedudukan dalam kehidupan mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, bahwa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, manusia hidup dalam kesesatan yang sangat-sangat menakutkan. Apabila kemudian diutus oleh Allah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, datang untuk menyampaikan kepada mereka, untuk merubah pola hidup mereka, mengangkat mereka dari kegelapan kepada cahaya Allah, mementaskan mereka dari kebodohan untuk mengenal ilmu, mengenal segala sesuatu yang harus mereka miliki, menyelamatkan mereka dari belenggu demi belenggu yang mengikat kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa hidup bebas. Semua ini
merupakan anugerah dan nikmat Allah yang besar. Karena kalau tidak diutus Rasulullah, maka umat manusia tetap hidup dalam kegelapan semacam itu. Ini ringkas dari ayat 164 Ali Imran, yang Allah menjelaskan bahwa sebenarnya keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah merupakan nikmat Allah yang terbesar. Mari kita sekarang kembali kepada asal pembahasan kita berkaitan bahwa Sayyidul Wujud Muhammad merupakan sallallahu alaihi wa alihi puncak kenikmatan yang Allah berikan untuk alam ini. Kita akan menemukan dalam beberapa ayat Al-Quran berkaitan bahwa Rasulullah itu adalah nikmat Allah terbesar. Karena apabila orang ingin sampai kepada puncak kenikmatan, maka tidak pernah akan memperoleh puncak kenikmatan itu kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita bisa menemukan dalam surat Ali Imran, Allah pun pernah menjelaskan kepada kita berkaitan Allah mengajak manusia untuk selalu mengingat Rasulullah. Karena Rasulullah yang memberi nikmat, Rasulullah yang menyelamatkan mereka dari semua kehancuran. Allah berfirman, 103 Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpisah, jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, maka Allah satukan hati kalian, fa asbahtum, kemudian kalian menjadi binikmatihi, karena nikmat Allah itu ikhwana. Orang Aus dan Khazraj ini pernah kelahi antara dua kabilah ini 120 tahun berkelahian. Enggak berhenti-berhenti. Mati ke orang tuanya, diteruskan oleh anaknya terus. 120 tahun kelahi Al-Aus wal-Khazraj. Datang Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Diajak mereka untuk memeluk agama yang penuh rahmat ini. Disatukan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian Rasulullah menyebutkan, fa'allafa baina qulubikum. Yang menarik di sini Allah satukan di antara hati mereka. Dan ini enggak mampu. Persatuan itu kalau enggak timbul dari hati, pudar. Kalau cuman dari basa-basi, kalau cuman dari pura-pura bukan dari hati, seperti fa'allafa baina qulubikum. Baru ketika allafa baina qulubikum, disatukan di antara hati itu, baru fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Menunjukkan bahwa termasuk nikmat yang besar itu ialah terwujudnya persatuan. Dan merupakan bencana ketika hilangnya persatuan. Dan persatuan harus berangkat bahu dari hati yang masing-masing sadar dan tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Kemudian, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Kata Allah, ingat kalian dulu di tepi api neraka. Fa anqadhakum minha. Sayyidul Wujud menyelamatkan manusia. Allah ketika menyelamatkan manusia kapan? Ketika mengutus Rasulullah untuk menyampaikan syariat Allah, maka fa'anqadhakum, Allah Rasul menyelamatkan kalian dari jurang dan api neraka itu. Bukankah merupakan puncak kenikmatan kalau yang mempersatukan itu adalah yang dibawa Rasulullah? Bukankah merupakan puncak kenikmatan kalau ternyata yang menyelamatkan kita dari neraka adalah Rasulullah?
Al-Imam As-Shadiq pernah mengomentari ayat ini, beliau pernah bersabda, Abshiru bi'a'zamil minan 'alaikum qaulullah wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha fal inqadhu minallahi hibah wallahu la yarji' min hibatihi. Kata Imam Ja'far, ingatlah, berkabar gembiralah dengan nikmat Allah yang paling agung, yaitu firman Allah, kalian dulunya di tepi api neraka kemudian diselamatkan. Al-inqad, penyelamatan itu ialah pemberian dari Allah, pasti melalui sayyidil wujud prakteknya. Al-inqadhu hibatun minallah, penyelamatkan dari api neraka itu pemberian dari Allah. Kemudian Imam Ja'far bersabda, Allah tidak pernah mencabut pemberiannya. Allah kalau sudah memberikan, tidak dicabut oleh Allah pemberiannya. Kemudian Imam Ja'far kalau baca ayat ini 103 Ali Imran, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, kalian di tepi jurang api neraka. Beliau kalau baca ayat ini langsung beliau bersabda begini, bi abi wa ummi wa nafsi wa qaumi wa itrati ajabun lil arab kaifa la tahmiluna ala ru'usiha wallahu yaqulu fi kitabih wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha fa bi rasulillahi wallahi unqidhu. Kalau beliau baca ayat ini, beliau langsung bersabda begini, demi ayahku, demi ibuku, demi jiwaku, demi keluargaku, demi kerabatku, umatku, sungguh mengherankan orang Arab. Kenapa mereka enggak mengangkat kita di atas kepala mereka? Enggak menyanjung kita? Bukankah Allah berfirman, kalian dulu di tepi api neraka, maka Allah yang menyelamatkan, maka diselamatkan. Demi Allah, kata Imam Ja'far, Muhammad yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Salli ala Muhammad. Fabi rasulillahi wallahi unqidhu, hanya karena Rasulullah mereka diselamatkan. Karena itu kemudian nikmat terbesar, pemberian Allah terbesar untuk manusia khususnya dan untuk alam ini sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kelak kalau kita meyakini nikmat Allah yang terbesar ini, kita akan kemudian melihat diri kita, apapun yang kita lakukan demi membela Rasulullah itu masih kecil. Sampai kita dibunuh, sampai kita diapakan saja demi membela Rasulullah, kecil. Karena apa? Karena yang kita bela ini adalah sumber dan pemberian nikmat Allah terbesar. Apapun yang kita lakukan gak berarti. Anda kalau memperjuangkan agama Allah yang dibawa Rasulullah, apapun yang kita peroleh murah, karena kita sedang mempertahankan nikmat Allah yang terbesar. Apabila kita yakini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan keberadaan beliau adalah merupakan nikmat Allah yang terbesar, bagaimana beliau enggak merupakan nikmat Allah yang terbesar? Bukankah minggu yang lalu telah kita bicarakan, seluruh para nabi menantikan beliau, seluruh para anbiya selalu mengenang beliau, seluruh makhluk Allah ini mengenang, bahkan dalam sejarah detik-detik kelahiran beliau, seluruh makhluk Allah di jagat ini semua menantikan dan semua berhenti sejenak untuk menyambut kelahiran beliau. Nikmat dan pemberian Allah terbesar itu bukan cuma cerita. Kalau kita mengatakan berhala-berhala hari itu tumbang, Ka'bah, Hubalata semuanya pada berjatuhan, api yang disembah oleh Persia padam, bahkan dalam riwayat hari itu
seluruh raja bungkam, gak mampu berbicara. Bahkan iblis itu selalu kan mencuri pendengaran di langit. Detik-detik kelahiran Rasulullah dia gak menemukan itu. Bintang-bintang dan seluruh ikan-ikan di lautan semua. Dajjatis samawat wal ard. Semua pada menanti. Dalam riwayat Jibril, iblis ketika enggak mampu mendengar, dia teriak, dia kumpulkan apa yang terjadi ini. Semua melihat, semua bala tentara iblis mengatakan, kami enggak menemukan sesuatu, cuman kita melihat sesuatu yang aneh terjadi. Iblis kemudian, biar aku akan melihat. Iblis keliling sampai di haram Makkah, sekeliling Makkah. Iblis menyaksikan haram Makkah dipenuhi oleh para malaikat, termasuk Jibril. Bau harum semerbak, semua penghuni Makkah menikmati. Ketika Jibril di situ, iblis berkata, permintaan kecil dariku wahai Jibril, apa yang terjadi ini? Sehingga seluruh kalian turun, apa yang terjadi? Dan dijaga ketat. Katanya Jibril, sekarang dan sebentar lagi akan dilahirkan makhluk pilihan Allah, akan dilahirkan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, akan dilahirkan Khatamin Nabiyyin. Kata iblis, ya Jibril, hal li minhu nasib? Qala la. Kata Jibril, hey Jibril, bisakah aku, aku punya andil untuk orang ini? Kata Jibril, mustahil, tidak punya. Ya Jibril, fi ummatih, bisa aku rusak? Ada sedikit untuk umatnya? Qala na'am, umatnya bisa kamu ganggu. Ini enggak sayyidil wujud. Kenapa? Karena ini nikmat Allah al-uzma. Ini nikmat yang terbesar yang Allah sebutkan, manallah. Sehingga kalimat manna, minna, pemberian itu ialah pemberian yang enggak mampu disyukuri karena berat dan agungnya pemberian itu. Karena itu ketika beberapa orang yang sudah masuk Islam di zaman Rasulullah mulai mereka teriak-teriak, Muhammad, kita kan sudah masuk Islam. Setelah mereka tolak iman mereka, kalian cuma Islam, walamma yadkhulil iman fi qulubikum, kami kan sudah membela kamu, kami kan sudah Islam. Mereka seakan-akan mengungkit-ungkit karena mengikuti Rasulullah. Mereka enggak sadar bahwa sebenarnya mereka lah sepanjang kehidupan, apapun yang mereka lakukan, belum mampu menikmati, mensyukuri nikmat keberadaan Rasulullah. Karena itu Allah menyebutkan begini, La tamunnu alayya islamakum, balillah yamunnu alaykum an hadakum lil iman, in kuntum sadiqin. Jangan kalian ungkit-ungkitkan merasa punya perbuatan yang besar karena masuk Islam. Allah sebenarnya yang memberikan keislaman ini kepada kalian. Maka kalian wajib bersyukur kepada Allah melalui siapa yang membawa Sayyidil Wujudi Muhammad. Karena itu kalau ada orang bersikap keras sama Rasulullah, bersikap yang tidak layak oleh Rasulullah, spontan Allah sendiri yang menyelesaikan. Karena ini adalah nikmat Allah yang terbesar. Kita menemukan orang-orang yang dari dusun yang suka-suka teriak di belakang pintu Rasulullah. Allah menyebutkan, Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Di hadapan siapa? Di hadapan nikmat Allah terbesar. Karena itu ketika Rasul diajak bahwa dia terputus, tidak punya anak laki dan begini, Allah sendiri langsung yang menjawab, Inna shani'aka huwal abtar. Karena itu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan berkaitan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat Allah yang terbesar, sehingga Allah sebutkan, apakah dengan nikmat Allah kalian berpaling dari Allah? Rasul pernah mengumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Rasul bersabda begini, ini saya kutip dari kitab Duril Manthur Suyuti. Dalam tafsir ayat ini, Ya ma'asyar al-ansar, bima tamununa alaya
alaysa ji'tukum dhallalan atau dhullalan fahadakumullahu bi wa ji'tukum a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Qalu bala ya Rasulullah. Hei orang-orang Ansar, kalian mengungkit-ungkit dariku apa? Bukankah aku datang di tengah-tengah kalian, kalian dalam keadaan sesat, maka kalian memperoleh hidayah petunjuk dari Allah melalui aku. Bukankah kalian dulu hidup dalam perkelahian, permusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian karena aku? Mereka semua teriak, bala, bala ya Rasulullah. Iya, benar. Karena itu Ibnu Abbas meriwayatkan, ketika Nafi' ibn al-Arzraq bertanya, akhbirni an qawlihi azza wa jal, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'angkadhakum minha. Hei Ibnu Abbas, beritahu kepadaku apa arti firman Allah, dulunya kalian di tepi jurang api neraka, maka diselamatkan darinya. Kata Ibnu Abbas, angkadhakumullah bi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Kalian diselamatkan oleh Allah dari Muhammad, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi. Mungkin yang paling indah yang disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah dalam khutbah beliau yang terkenal itu. Beliau sempat menyebutkan berkaitan nikmat terbesar yang Allah berikan untuk manusia. Ketika beliau bersabda dalam khutbah yang panjang, beliau pernah bersabda, "Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Madaqqat asy-syarib nahzat at-tami qabsat al-ajlan mawti' al-aqdam tashrabuna at-turuq taqtatuna al-qad adhillatan khasi'in takhafuna yatakhatafakum an-nas min hawlikum fa anqadhakum Allahu tabaraka wa ta'ala bi abi Muhammad sallallahu alaihi." Kalian dulu dalam tepi jurang api neraka, kalian orang-orang yang tersingkirkan, gak pernah diperhitungkan. Kalian yang diinjak-injak dalam keadaan ketakutan, adzillatan khasiin, hina, disingkirkan oleh umat. Kalian hanya merasa takut untuk dikuasai atau dicaplok oleh orang-orang sekeliling kalian. Maka Allah lah menyelamatkan kalian dengan ayahku Muhammad. Fa'angkadhakum minha. Karena itu kemudian ayat demi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nikmat Allah terbesar ialah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Kalau kita sudah yakini ini nikmat Allah terbesar, apa yang akan dibalik ini? Karena jangan sampai kita tahu nikmat kemudian kita ingkari. Akan saya lewat beberapa ayat Al-Quran Allah berfirman. Satu contoh dalam surat An-Nahl 71. Afa bi ni'matillahi yaj'adun. Apakah mereka dengan nikmat Allah mereka mengingkari nikmat itu? Ibnu Abbas menyebutkan nikmat ini yang dimaksud adalah Allah, At-Tauhid, Quran dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. An-Nahl 83 Allah pun berfirman, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka telah kenal nikmat Allah kemudian mereka ingkari nikmat Allah itu. Artinya mereka telah tahu keberadaan Rasulullah, ini nikmat Allah, tapi kemudian mereka ingkari, bahkan mereka perangi. Imam Shadiq kalau membaca ayat ini beliau bersabda, wa nahnu wallahi ni'matullah allati an'ama biha ala ibadihi wa bina faza man faz. Kami adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dengan kami mereka memperoleh keselamatan. Rasul ni'matullah al-uzma. Al-Ankabut 67 pun Allah berfirman, afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka percaya dan beriman, dan dengan nikmat Allah mereka kufur? Nikmat di sini adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Artinya Al-Qur'an ayat demi ayat menjelaskan kepada kita bahwa Sayyidul Wujud itu adalah puncak nikmat Allah yang Allah berikan. Karena itu sering Allah menyebutkan dalam Al-Quran berkaitan nikmat ini.
Kalau orang-orang menuduh Rasulullah bermacam-macam, Allah tolak tuduhan itu dengan sebut apa? Orang yang memperoleh nikmat sepertimu akan melakukan atau sesuai dengan tuduhan-tuduhan mereka. Satu contoh, orang-orang kufar ini sering menuduh Rasulullah ini orang gila, majnun, karena dianggap Rasul melawan arus. Dengan tegas Rasul mengatakan tidak kepada kebatilan, dan ini mereka anggap kok berani menerima resiko seorang diri melawan semua ini. Ini dianggap gila oleh mereka. Tetapi Allah ketika menjawab ini, Allah berfirman, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Engkau yang memiliki seluruh nikmat ini, karena memang beliau sumber nikmat itu, karena semua nikmat yang datang kepada seluruh makhluk adalah melalui Rasulullah, karena Rasulullah lah yang diciptakan pertama oleh Allah. "Fama anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Orang yang tertumpuk, yang merupakan nikmat terbesar sendiri keberadaan beliau, kemudian di beliau dan yang dimiliki beliau segala bentuk nikmat Allah, "Fama anta bi ni'mati rabbika bimajmun." Karena itu ketika Allah menjelaskan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia dengan agama terakhir yang dibawa Rasulullah, ketika telah disempurnakan agama ini, Allah mensempurnakan agama ini di tangan beliau. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Perjalanan para anbiya yang memperoleh bermacam-macam syariat yang itu juga merumpamakan sebagai nikmat untuk umat mereka masing-masing, tapi puncak kenikmatan ini berada di tangan Rasulullah, karena nikmat itu pertama diturunkan melalui Rasulullah. Sebagaimana minggu lalu kita sebutkan sumpah Allah di alam sana, dan Allah mendahulukan Rasulullah sebelum Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Puncak nikmat dari Rasulullah, ditutupnya kenikmatan melalui Rasulullah, karena cuman Rasulullah adalah puncak kenikmatan yang Allah berikan untuk umat manusia. Puncak kenikmatan. Tidak ada lagi kenikmatan, dan semua kenikmatan tanpa melalui Rasulullah tidak akan sampai kepada sebenarnya. Kita menyebutkan, kadang-kadang kita hadir burda, itu pujian-pujian untuk Rasulullah banyak di situ. Mungkin kita pernah menemukan, "Waman huwal ayatul kubra limu'tabirin, waman huwan ni'matul uzma limughtanimi." Artinya ni'matul uzma, nikmat yang teragung, man huwa, siapa itu? Pasti jawabannya ialah sayyidil wujudi Muhammad. Kita menemukan bermacam-macam hadis, kita akan baca. Kalau Allah Rasul menyampaikan masalah nikmat ini besar, nikmat ini besar, nanti ada nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar itu ternyata tidak pernah kita akan peroleh kalau enggak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Satu contoh. Rasul pernah bersabda begini. "Man asbaha wa amsa wa indahu thalath faqad tammat alaihi ni'ma fid dunya." Siapa yang waktu dalam di hari, di paginya atau di sore harinya, atau pagi sampai sorenya, memiliki tiga hal ini, berarti telah sempurna baginya nikmat dunia. Nikmat dunia. Pertama, "Man asbaha wa amsa mu'afan fi badani, aminan fi sirbi, indahu qut yaume, indahu qut yaume." Orang yang di hari pagi harinya sehat badannya, hidup dalam keadaan aman, gak ada memiliki sesuatu, punya makanan dia untuk hari itu. Yang punya tiga ini, sehat, hidup aman, gak ada yang ditakuti, makanan untuk hari itu ada, dia telah sempurna memiliki kenikmatan dunia. Tetapi dengarkan, "Fa in kanat indahu rabi'ah faqad tammat 'alaihi ni'matu fid dunya wal akhirah wa huwa al iman." Tapi kalau nikmat tiga tadi ditambah satu lagi nikmat, maka dia akan telah memiliki kenikmatan dunia dan akhirat. Apa yang keempat itu? Al iman.
Kapan kita menjadi seorang mukmin? Mustahil kalau enggak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya puncak yang saya sebutkan di awal mukaddimah, puncak kenikmatan yang langgeng dunia di akhirat tidak pernah kita peroleh kalau enggak melalui Sayyidil Wujudi Muhammad. Juga dalam riwayat disebutkan begini, inna minan ni'ami sa'atal mal wa afdalu min sa'atil mal sihhatul badan wa afdalu min sihhatil badan taqwal qalbi. Termasuk dari nikmat Allah ialah orang memiliki keluasan dalam hartanya, kaya, punya harta nih. Tapi lebih mulia dari harta tadi itu adalah dia memiliki badannya sehat. Belum tentu orang punya harta tapi bisa menikmati. Termasuk nikmat Allah ialah memiliki harta. Tapi lebih mulia dari harta tadi ialah kalau dia memiliki nikmat sehat. Kemudian wa afdal min sihhatil badan, tapi lebih mulia dari sehat badan. Sehat itu ialah taqwal qalb, memiliki hati yang ada pada Allah. Kapan diperoleh orang menjadi takwa? Tidak pernah kecuali melalui Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi akhirnya tidak pernah seseorang akan memperoleh puncak kenikmatan kalau enggak melalui Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Orang pernah menyebutkan begini dalam doanya, inni as'aluka tamaman ni'mah, aku mohon kepadamu ya Allah puncak kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan. Rasulullah bertanya pada dia, wa hal ta'lam ma tamamun ni'mah, kamu tahu gak apa sih puncak kenikmatan itu? Kata orang itu, la, tidak ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi, puncak kenikmatan itu ialah dukhulul jannah, masuk ke surga. Kapan seorang bisa masuk surga kalau enggak melalui manusia yang akan pertama mengetuk pintu surga itu? Bahkan melalui manusia yang karenanya Allah ciptakan surga itu, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Apapun yang kita akan bicarakan mengenai kenikmatan, ketika sampai pada puncak kenikmatan tidak pernah kita beroleh kalau enggak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apabila surga itu puncak kenikmatan, kemudian Allah masih menyebutkan waridwanun minallahi akbar, kerelahan Allah adalah lebih mulia, lebih besar, lebih agung dari semua kenikmatan surga. Kapan orang memperoleh kerelahan Allah kalau enggak terlebih dahulu memperoleh kerelaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Yang artinya dibicarakan apapun yang kita ketemukan terakhir, puncak kenikmatan itu tidak lebih adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian ketika Rasul menitipkan umat ini untuk berpegang dengan Al-Quran yang merupakan nikmat Allah yang datang, yang Allah turunkan kepada beliau, ketika Rasul menitipkan umat ini untuk berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada haitrah keluarga Rasulullah, ternyata riwayat demi riwayat ialah menunjukkan bahwa keluarga Rasulullah itu merupakan nikmat Allah besar, yang besar, yang apabila orang bisa bersama mereka, mencintai mereka, akan memperoleh puncak kenikmatan di sisi Allah, yaitu waridwanun minallahi akbar. Ini yang termasuk kelak ditanyakan oleh Allah ketika kita di padang mahsyar. Selain ditanyakan mengenai umur kita, masa muda kita, mengenai ilmu kita, mengenai harta kita, nanti akan ada pertanyaan an hubbina ahlul bait, mengenai kecintaan kalian terhadap ahlul bait. Karena cinta sama ahlul bait pasti artinya cinta pada Rasulullah. Karena itu pernah saya sampaikan di tempat ini, ketika datang murid Imam Ja'far kemudian berkata kepada beliau, wahai Imam Ja'far, doakan aku bisa masuk surga. Imam Ja'far menoleh kepadanya, kemudian beliau bersabda, bukankah engkau telah di surga? Mohonlah dari Allah agar engkau enggak dikeluarkan dari surga. Dia masih enggak faham, dia berkata, ya Imam, doakan aku masuk surga.
Kata imam, bukankah engkau telah di surga? Mohon dari Allah agar enggak dikeluarkan dari surga. Ketiga kalinya dia berkata, apa ya wahai imam? Kata Imam Ja'far, hubbuka li Muhammad wa ali Muhammad wal jannah. Kecintaanmu terhadap sayyidil wujud Muhammad dan keluarganya, itu sudah di surga. Kamu minta saja supaya enggak keluar dari kecintaanmu yang kamu miliki mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya. Atau cerita yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, ketika seorang kaya yang bernama Ahmad bin Umar Al-Halabi dari Suria, Elpu, Halab, ia orang kaya yang selalu memberikan kekayaannya kepada jalur-jalur yang diizinkan oleh Allah untuk membantu yang memerlukan. Suatu hari dia habis semua kekayaannya, jadi bangkrut orang yang paling miskin. Dia pergi menemui Imam Ridha di Mina waktu haji. Ia berkata kepada Imam Ridha, ya Imam, doakan, mohonkan doa kepada Allah agar Allah mengembalikan kekayaan aku menjadi orang kaya lagi. Aku bersaksi pada Allah wahai imam, ketika aku kaya, aku berikan kekayaanku kepada di tempat-tempat yang diizinkan dan diperintahkan oleh Allah. Tapi sekarang aku gak miliki sesuatu. Yang lebih sedih lagi wahai imam, kata dia, sekarang aku ini hidup dibantu oleh orang-orang yang dulunya aku bantu. Orang kalau mulia itu lebih senang memberi daripada menerima. Ketika menerima dia merasa tertekan gitu. Yang lebih menyedihkan aku, sekarang aku ini dibantu oleh orang-orang yang dulunya mereka itu aku bantu. Imam Ridho di Mina, beliau berkata kepada orang ini, hei Ahmad bin Umar, kamu sekarang ini sebenarnya sedang memiliki kekayaan. Kalau ada yang menukar kekayaanmu itu dengan seisi dunia ini emas, jangan kamu berikan. Orang itu teriak, ya imam, aku gak punya apa-apa, semuanya habis. Kata imam, kamu sedang memiliki kekayaan. Kalau ada yang datang ingin menukar kekayaanmu itu dengan dunia semua ini seisi emas, jangan kamu terima. Dia ketiga kali teriak, apa itu wahai imam? Kata Imam Ridha, hubbuka li Muhammad wa ali Muhammad. Kecintaanmu kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah, ini kekayaan yang paling mahal, karena ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Apa nikmat Allah paling besar? Orang bisa dikenalkan untuk mencintai Rasulullah. Tinggal terakhir, Allah itu selalu mengajak kita untuk mengingat nikmatnya, baik untuk pada seluruh. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Bani Israel, udhkuru, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenapa Allah selalu memerintahkan untuk selalu kita mengenang nikmat? Dengan mengenang nikmat, dengan menyebut-nyebut mengenai nikmat ini, kita akan ingat dan selalu ingat dengan pemberi nikmat, yaitu Allah. Kalau kita ingat pemberi nikmat, yaitu Allah, kita akan gunakan nikmat ini untuk memperoleh kerelaan dan keridhaan pemberi nikmat itu. Jangan lupa nikmat Allah. Nikmat sehat, ingat pemberinya Allah. Nikmat kekayaan, ketika ingat, kita akan gunakan di jalur yang diizinkan oleh pemberi nikmat. Yang terpenting ialah ingat selalu pemberi nikmat. Dan ingat nikmat Allah. Kalau Rasulullah merupakan puncak nikmat, kenikmatan. Nikmat Allah yang terbesar Rasulullah. Karena itu kemudian Allah mengajarkan kepada kita agar gak pernah melupakan Rasulullah dalam semua sepak terjang kita. Dilarang. Allah langsung memberi contoh terlebih dahulu bahwa Allah Rabbul Izzah dan para malaikatnya setiap saat berselawat kepadanya. Allah setiap saat dan para malaikatnya, pakai fi'il mudhari', inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kemudian baru Allah memerintahkan untuk agar mau mukminin berselawat untuk mengenang nikmat terbesar itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma
salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengenang nikmat itu, bukan cuman Allah perintah, tapi Allah jelaskan setiap kalian selawat kepadanya, setiap sekali aku jawab 10. Dalam riwayat sekali aku jawab 1000. Dan bukan cuman jawaban untuk Allah mencurahkan rahmat, tetapi Allah menjamin setiap kamu menyebut puncak kenikmatan itu, Sayyidul Wujud Muhammad, setiap kamu berselawat kepadanya, setiap kamu aku mentaskan dari kesesatan dan kegelapan. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah ingin menyelamatkan, mengeluarkan, mementaskan kalian dari kesesatan, kegelapan kepada cahaya. Kapan? Ketika kita mengenang dan menyebut terus puncak nikmat Allah terbesar, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kita enggak boleh pisah, karena lupa dengan nikmat terbesar ini, apalagi berpaling dari nikmat terbesar ini, yang datang kepada kita bencana. Yang datang cuman bencana. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, sebenarnya semua umatku ini masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, masa ada orang enggak mau ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau? Beliau gamblang, yang mentaati aku masuk surga, yang enggak mentaati aku berarti dia telah enggak mau surga. Artinya keberadaan beliau ini sebagai puncak nikmat Allah, karena beliau menyelamatkan kita dari neraka dan beliau mengajak kita ke surga terus. Dengarkan firman Allah dalam surat Muhammad. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, itu Al-Quran, wahuwal haq, dan itu adalah yang hak dari Allah. Dengarkan, orang yang bersama Rasulullah, puncak nikmat Allah ini, mengikuti apa yang dibawa Rasulullah, Allah menyebutkan jaminannya begini, kaffara anhum sayyiatihim, Allah akan hapus semua dosa-dosa mereka. Selesai. Wa aslaha balahum, Allah perbaiki kehidupan mereka. Jadi kalau ada kehidupan yang bejat, kehidupan yang rusak, bencana yang banyak, dosa menumpuk, karena apa? Karena kita lupakan puncak nikmat Allah terbesar itu, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Karena itu kemudian Al-Quran menggambarkan, yang bersama nikmat ini mustahil akan memperoleh siksaan. Yang jauh dari sumber nikmat ini, yang datang adalah bencana. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau di tengah-tengah mereka, karena puncak nikmat tidak pernah akan kumpul dengan siksaan. Puncak nikmat cuma akan menyebarkan dan menaburkan kenikmatan. Karena itu bersama beliau berarti bersama puncak kenikmatan Allah. Berpisah dari beliau artinya kita sedang mensingkirkan nikmat dan sedang memancing-mancing datangnya kemurkahan Allah dan bala Allah. Wa na'udzubillah. Ayyul ikhwah, itulah kajian kita malam ini sekitar bahwa nikmat Allah terbesar adalah diutusnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan tidak pernah kita akan memperoleh nikmat Allah kalau kita tidak sama beliau. Sama beliau, bersama beliau artinya sedang dalam puncak kenikmatan Allah. Berpisah dari beliau artinya kita sedang bersiap-siap, wa na'udzubillah, menanti dan memancing-mancing kemurkahan Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.